Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Khalil, kami mohon padamu, ya Rabb, limpahkanlah cinta yang engkau jadikan pengikat rindu Rasulullah dan Khadijah Al-Kubra, yang engkau jadikan mata air kasih sayang Imam Ali dan Fatimah Al-Azhar, keluarga Nabi yang mulia. Ya Allah, ya Karim, jadikanlah kita bernama Willy yang telah kau pilih menjadi jodoh anakku adalah orang yang soleh, yang akan mencintai, menjaga dan merawat, saling menyempurnakan ibadah. Ya Allah, ya Karim, jagalah anak kami, Intan Berlian kami ini, dimanapun ia berada selalu sayang engkau. Jadikanlah mereka panutan bagi orang-orang yang takut. Ya Allah, ya Karim, mama berharap agar indra berpegang teguh pada tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bersujud memohon petunjukmu menjadi seorang anak yang soleh, berharap mulia dan bijaksana dalam menghadapi segala ujian. Indah namamu, masukilah pernikahan dengan segenap basmalah dan senantiasa mengundang mana itu. Ya Allah, karunialah anak-anak kami keturunan yang soleh dan soleha, berilah rezeki yang halal dan berkah, taat, selalu bersyukur atas segala nikmatmu. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rasul, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan kepada para ustaz yang sudah membantu hari ini untuk kelancaran semua doa-doa kita, juga kepada keluarga dari Nikita, Ibu Yura dan semua keluarga besar, saya ucapkan terima kasih. Indra, mama bersyukur. Tiada cukup banyak di kan katakan. Saya akan memasuki hidup baru dalam pernikahan dengan Niki, wanita pilihan saya. Saya berharap mama dan keluarga kakak-kakak bisa merestui pernikahan kami dan berdoa agar insya Allah pernikahan berkah dan kedamaian sehingga terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan senantiasa bersyukur atas karunia-Mu, saya haturkan terima kasih kepada mama dan almarhum papa atas bimbingan dan kasih sayang yang melimpah. Ya Allah, aku mohon ampunan-Mu atas kehilangan mama dan almarhum papa. Lampakan hati dan bukakanlah pintu maaf mereka sehingga mereka ikhlas merindui langkahku dalam menjalankan pertanggung jawabku. Karena restu dan rindu dua orang tua akan menuntunku pada ridho-Mu ya Allah. Dan insya Allah terbukalah pintu rahmat bagi mereka. Mama yang saya kasihi, terima kasih doa, terima kasih doa.
bicara